Ya, sebagai seorang ibu rumah tangga ini bukan berarti berhenti untuk mengejar mimpi, Pram. Nah, benar sekali pemirsa. Salah satunya Citra yang merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang penulis yang kini sudah menerbitkan 2 buku di tengah-tengah kesibukan mengurus rumah tangganya. Siapa bilang menjadi seorang ibu rumah tangga tidak bisa mengembangkan bakat atau bahkan membantu perekonomian keluarga? Seorang ibu yang pastinya memiliki segudang pekerjaan rumah mulai dari mengurus anak hingga suami, tentunya harus memiliki kemampuan mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu atau yang biasa disebut dengan multitasking. Ya, salah satunya Citra Yuliasari. Sebagai ibu rumah tangga yang memiliki passion menulis, kini mampu membantu perekonomian keluarga dari menjadi seorang penulis lepas. Meskipun di tengah-tengah kesibukannya menjadi seorang ibu rumah tangga, ia memanfaatkan waktu di saat sang anak tidur atau berangkat sekolah untuk berkarya, yaitu menulis buku. Hingga saat ini, Citra mampu menerbitkan 2 buku yang berjudul Sosialijah dan Sosialijah Karantina, yang menceritakan tentang keseharian kehidupan ibu-ibu, serta 1 buah buku antologi atau gabungan yang berjudul Rempah Kita. Menurut Citra, menulis tidak melulu soal mencari ide yang sulit, tapi bisa dimulai dari apa yang dialami kehidupan sehari-hari sang penulis itu sendiri. Yang penting gue nulis aja dulu, karena setiap karya itu pasti menemukan masanya sendiri gitu. Jadi memang aku nulis tuh tentang kehidupan sehari-hari yang ternyata kok banyak banget yang ngerasa, oh ini gue banget gitu sih. Inspirasinya tuh dari kehidupan sehari-hari, Mbak. Ini kan karena bukuku tentang ibu-ibu ya gitu, Sosialijah. Jadi gimana antar jemput anak misalnya gitu, nanganin anak sekolah, kehidupan persahabatan kayak gitu-gitu. Lantas bagaimana cara memulai untuk menjadi seorang penulis lepas? Kang Maman, seorang penulis senior, memberikan tips bagi para penulis pemula. Salah satunya harus mencintai dunia literasi. Karena menurutnya penulis yang baik itu berasal dari pembaca yang luar biasa. Jadi penulis yang baik itu pasti adalah pembaca yang baik, pembaca yang luar biasa. Kita tidak bisa menulis dengan baik kalau kita tidak suka membaca. Itu poin pertama. Yang kedua, lalu membuka semua indera kita, mata, telinga, hidung, hati kita, perasaan kita, itu juga harus betul-betul selalu dibuka untuk bisa menangkap dan menampung semua ide yang kemudian bisa kita olah menjadi tulisan lagi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ide itu susah banget. Enggak, dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi, di sekelilingmu ada ide, cuman kamu tidak peka aja untuk menangkap ide tersebut. Penulis novel, cerpen, atau penulis lepas menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Selain itu juga memiliki waktu kerja dan lokasi yang fleksibel. Jika penulis lepas tetap eksis menulis dan mempublikasikan tulisannya, penulis bisa keliling dunia bahkan membiayai kehidupan seluruh keluarganya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.